Tahu ini yang sejauh saya pahami apa yang disampaikan tadi soal pembahasan bagaimana Alex pagi nanti Dewas akan rapat untuk memutuskan. Tetapi dari kronologis yang saya lihat memang ada beberapa tempus yang perlu dipertanyakan sebenarnya bahwa yang dimaksudkan dengan pasal 36 yang ditimpakan kepada Alex itu kita masih bisa berdebat di situ. Nanti yang memutuskan bukan kita. Silakan nanti yang memutuskan Dewas. Tapi kita tadi hanya berharap kalau bisa jangan lama-lama gitu. Cepatnya dibutuhkan rapat aja panggil putuskan bahwa itu di luar dari tempus pasal 36 itu. Kira-kira itu kalau menurut pandangan saya ya. Nanti silakan Dewas yang akan memutuskan. Itu aja. Kita nggak bisa masuk di situ. Kira-kira gitu ya. Oke ya, cukup ya. Berarti harapannya bebas tidak ya? Oh ya, kalau sampai detik ini saya masih percaya Alex, itu aja rumusnya. Kamu jabarkan aja omongan saya itu. Ya, saya nggak bisa mengatakan kalau memang Dewas bilang punya bukti, ayo. Gue jadi ngalang-alangi penyidikan nih, emang benar nggak? Nah, saya, I believe on him, gitu. Dan begitu juga perkara dia dipidana di luar, silakan aja. Kalau dia ketemu juga ya, silakan aja gitu kan. Kita nggak bisa mengalang-alangi di situ. Ya, kan beda nih antara etik dengan kasusnya. Kira gitu ya. Yeah.